Gila, Bung Lan, udah lama kamu nggak dipakai ya? Anjir, panas ini, anjir. Panas ya. Ini nggak tahu emang kelamaan nggak dipakai, udah sebulanan lebih nggak dipakai. Atau bocor gitu? Atau bocor, ada yang bocor dikit. Alhamdulillah. Wih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek. Yo. WhatsApp teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Sekarang jam 5.10an. Kita mau OTW. Kuires gaskeun. Okay. Kumpul dulu sama anak-anak. Dan tadi pas berangkat, aku ada banyak sekali polisi. Bismillahirrahmanirrahim. TKI ya? Biasa, TKI, keluar komplek langsung polisi. Tapi gak lewat komplek, lewat ini, enggak lewat situ. Ini aku kasih cuplikannya sedikit ya. Banyak polisi. Police, gila, kosong gini enak. Bukan kosong sih, nggak terlalu padat maksudnya. Lihat. Iya, kosong segitu mah. Enak. Panurang tadi pas berangkat kempes banget nih, yang belakang nggak ada. Udah diisi belum? Udah. Cuman di mana? Di depan komplek. Cuman tadi tuh nggak tahu kan kosong banget. Ini nggak tahu emang kelamaan nggak dipakai, udah sebulanan lebih nggak dipakai. Atau bocor gitu? Atau bocor, ada yang bocor dikit. Aja sepanjang jalan sama. Ya, sambil dirasa-rasain aja. Soalnya setahu orang kalau misalkan di rumah dan di pedok itu tuh nggak akan terlalu turun drastis. Benar. Kalau di pedok, soalnya orang kan depan belakang di pedok, harusnya nggak turun. Harusnya aman. Harusnya aman. Tadi malah kempes benar-benar kosong, nggak ada. Oh, jadi tadi ngisi dulu ya? Tadi ngisi dulu. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tadi tuh orang mikir sih. Ini si Dani lama, perasaan orang lihat di map udah mau lewat TKI kok. Ini cepat gitu sih. Tapi emang macet di situnya. Depan polisi aku diem dan ya diem we. Ya. Pembacaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak diem karena macet, enggak bisa maju stuck. Ya stuck ya. Stuck with you. Udah sering di salah stuck. Ya makanya depan polisi lagi, polisi pada ngeliatin lirik-lirik. Untung aku udah sahabat sama polisi. Yoi, udah biasa main biliar sama polisi. Udah akrab. Lewat mana res kita biasa? Biasa aja loh. Atau mau lewat mana kira-kira yang gak macet? Tapi ini ada nggak? Apa? Stopannya lama ya? Iya, stopannya lama. Paling kita puter-puter gue kayak biasa kalau lama. Oh, jadi ya apa namanya? BKR. Ah, BKR. Yaudah, yuk. Ke kanan tuh stopannya lama-lama. Betul. Motor aku apakah emang berat kempes atau karena berat ngejar 1000 ya? Gara-gara ngejar mana aja 1000 jadi kerasa kok gak ada tenaganya. Apa emang kempes ini? Bisa jadi dua-duanya? Bisa jadi dua-duanya sih. Masuk, aku belakang kamu kok nempel. Oke. Okay. Bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Buset, ini padanya robotnya tuh benar-benar dibebes-bebeskeun motor teh. Makanya baron aja masuk kan. Kemana? Nah, aku nempel kok aman. Ini ngambil jalur kita nih. Nah, ini angkot ngambil jalur kita. Motornya nyalek lagi angkot yang udah ngambil jalur. Iya. Makin we jalur teh habis, tinggal semobilin. Tuh garisnya di situ tuh, guys. Iya tuh. Garisnya udah diambil sama mobil setengah. Semua deh itu bukan setengah lagi. Orang masuk. 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 Lihat orang ya, ramping banget. Wong. Tanpa mainin stang, orang lompeng langsung juga udah. Ya, tentu stang orang. Wah. Aduh. Gila, Bung Lan, udah lama kamu nggak dipakai ya. Anjir. Panas. Ini, anjir. Panas ya. Dia merasa orang mau snapgram. Nah. Snapgram dulu. Kebutuhan sosial media. Mana sin lagi Bung Lon bersama Kakak Resa. Lampu merah lama.
Panas. Itu nah, indikator nyala emang nyala? Iya, emang nyala. Oh. Ini enak kanan lurus ya? Terus kanan masuk kiri. Yang setiap budi lebih panjang. Soalnya ini stopan tuh lewatin dua, ini lewatin satu doang. Oh iya. Iya benar-benar dia. Ketutup aja idealnya. Oh iya ya. Idealnya kencengan R6. Ketutup. Gila udah lama enggak pakai R6, panasnya kerasa pisan. Ini aja nih anginnya kesini nih. Anginnya kesini resa tuh. Kerasa. Ngeheos, ngeheap. Masih ada merah. Udah, yuk. Tapi masih maju gitu kan. Klakson orang kok gini sih? Kayak aki soak. Ini lupa ya. Enggak ada, ini mah bukan aki kayaknya. Enggak tahu deh. Tapi bisa bisa aja aki, karena jarang dipakai. Maju terus pas ada merah. Oh iya dong, udah pada merah teh masih maksain maju. Jadi we macet. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jackpot ngagetin itu tuh namanya bismillah. Buka pintunya tidak melihat ke belakang tapi dengan bismillah. Asli bahaya, membahayakan. Panas gini diam ber apa diam bentar dong pakai RC kerasa dibanding CBR parah ya. Parah kerasanya benar-benar ini walaupun 600. Kayaknya 600 paling panas kan sih? Emang. Ya bayangin aja bandingin 1000 aja masih panasan R6. Yuk, maju. Tuh lihat, ini tuh udah hijau, berarti mereka tuh udah merah sekitar 3 detik san. 5 detik lah. Tetap gue dipaksain masuk tapi. Betul. Halo, halo. Sahabat Abdul. Sahabat Betul. Kuy, gaskeun. Gila, Resa mematahkan kepadatan jalan peta. Allah Akbar. Allah Akbar, Resa. Kelakuan. Santai Res, terlalu padat Res. Kepotong sama Vario. Kalau lewat sini teh berarti ntar belok kanannya pas Lasui ya? Lasui ke kananin ya? Iya. Gila, sore-sore gini masih pada padet dong. Ya jam pulang kerja ya, mana kemana. Emang kerja udah pada masuk ya? Bukannya masih WFH? Kan nggak semua WFH. Oh, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih pemanasan gasnya, orang kurang ini terbiasa. Belum belum adaptasi sama gasnya. Terbiasa 1000. Yoi. Nah ini mah jangan-jangan harus dipetot pisannya. Ya ini mah harus dibejek. Bejek anjir. Bejek tuh lebih parah daripada petot aja ya. Kan belum ter-review. Wes. Banyakan Hero 4. Oh jadi kalau Hero 8 lebih irit ya memorinya ya? Enggak, Hero 8 lebih cepat habis. Orang Hero 8 pakai 128 itu cuma 4 jam 5 jaman. Kalau Hero 4 pakai 64GB itu 4 jam. Lebih ngabisin memori kalau Hero 8. Berapa harganya? Kemarin tuh orang 3,5 gitu.
santuy. Santuy. Tuh sudah melihat channel-channel. Sudah resa. Tahu-tahu mana benar belok kiri itu ya aja. Halo. Ya, alhamdulillah. Ya, belakang. Mau ke JPRR? Oh, ya. Mau ke mana? Habis dari Rancamanyar mau ke Kircon dong dari JPRR. Oh, Kircon juga. Ya. Rancamanyar mah di Balai Endah ya? Manasin dulu ini. Iya, manasin. Ayo ya, duluan duluan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi, padat bingit. Wah gila, banyak banget motor loh di belakang gue, Ras. Iya. Aku lagi sempal-sempil ke depan. Apa? Aku baru lewatin Rinja nih. Kamu di mana? Udah di depan dong si kampret. Sing tenang. Tolong ya orang. Gila suara kenal potnya masuk loh ke sana. Menggema, menggung-gung. Soalnya ini mic-nya mahal. Mic kita kan sama, Res. Oh iya iya. Mic kita kan sama, Res. Bukannya rekomendasi orang. Tapi orang kayak pengen ganti lagi mic yang ini loh. Lebih mahal, lebih bagus lagi enggak sih? Tergantung. Orang kayak pengen beli lagi yang lebih mahalnya. Guys, kalau emang orangnya udah konglomerat gitu. Enggak, orang pengennya tuh yang suaranya tuh benar-benar dari si mic-nya doang. Jadi enggak ngambil si suara sekitarnya. Enggak tahu tuh. Orang pengennya yang gitu. Yang fokus suara doang. Jadi enggak terlalu bising. Enggak tahu di mana kadang-kadang tuh ada yang lebih mahal, tapi kualitasnya ya sama aja. Nah, malah itu. Kadang bisa di bawahnya. Makanya. Kita tuh ini hitungannya medium loh. Ya ini tengah-tengah. Itu nikmatnya cepet banget ngejeritnya. Oh, lupa. Wong langsung high RPM teh gening. Tadi orang RPM 2. Gigi 2. Kayak gigi 2. Gigi 2 RPM tuh. Tahan. Masih aja. Sebenarnya yang emang keras itu emang 600 cc sih. 1000 tuh kurang kepake tenaganya. 600 cc mah tadi high RPM. Enggak tahu. Masuk ke 4 deh kayaknya tadi. Kurang enggak? Enggak terlalu high RPM soalnya. Cepat mindah-mindahin. Lihat-lihat. R6 kalau misalkan si fan-nya nyala, si aki itu benar-benar turun drastis. Ya itu 9,4. Kecil banget akinya 9,4. Sudah masuk barang. Oh, itu yang lurus sama beloknya. Mas Bangki. Si Tete main masuk wae. Aduh. Udah mangkot motornya lagi. Awas ibu. Wow, macet. Dan kanan kan padahal. Santai bos. Radius putarnya kecil bos. Di mana bos? Belakang 3 motor. Oke bos. Tenang. Wih, Peledi dong. Wih, si ini si sahanya itu teh. Kalem res, main selepet wah, aku masih nyangkut belakang mobil. Wow, tadi depannya juga nggak maju kan? Perbedaan suaranya yang R6 tuh ngebas pisan, kalau yang CBR tuh kering banget suaranya. Tapi kan beda juga knalpotnya. Iya, beda knalpot. Panas.
panas, panas, maju aja udah 102 derajat. Luar biasa emang. 26 menit loh, durasinya lama juga loh. Iya, 25 menit. Apa lebih lama ya lewat situ ya? Enggak sih. Gimana kita ke bagian stopan? Iya sih. Karena jam ini dan jam pulang kantor. Yes. Keluar pulang kerja. Biasa kan kita keluar nggak jam pulang kerja? Yo ah, kosong banget di sini anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah sampai. Segitu aja videonya, makasih banyak buat semua yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.